Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Anggrek Kepitu. Para pecinta anggrek dimanapun berada, salam sehat selalu ya. Moga-moga semuanya baik-baik saja dan semuanya tetap gembira. Kali ini kami menampilkan tanaman koleksi kami, dan tanaman ini dari negeri tetangga. Jenis tanaman ini adalah Dendrobium, yang saat saya mendapat dulu dari penjualnya mengatakan Dendrobium lodigesi. Namun setelah ditelusur, tanaman ini bukan Dendrobium lodigesi. Tanaman ini namanya Dendrobium crepidatum. Ini tanaman jenis spesies. Tanaman ini menjadi diskusi antara saya dan pemilik awalnya. Kenapa kok menjadi diskusi? Karena 4 tahun lalu saya mendapatkan ini dengan nama Dendrobium lodigesi. Nah, berjalannya waktu, ketika saya pensiun, buka-buka buku, diskusi dengan ini, itu, dan lain sebagainya, dan beberapa penganggrek yang lain, termasuk penganggrek anak-anak muda, termasuk anak saya yang hobi menjelajah tentang anggrek juga, namanya bukan lodigesi, ketemulah nama, yaitu Dendrobium crepidatum. Kemudian saya kontak pada yang memberi dulu, saya tanya, "Bu, tanaman yang ibu bilang Dendrobium lodigesi masih punya yang besar?" "Ada, Bu." "Oke, kalau masih punya, kapan ya ibu luang waktunya? Aku pengen diskusi." "Oh ya, saya tak atur waktu. Begitu bisa ketemu hari yang pas yang enak, saya sampaikan." "Ibu, Dendrobium lodigesi, maaf ya Bu, bukan saya menggurui. Tapi barangkali namanya kita sama-sama orang tua, lupa itu biasa ya." Jadi setelah saya menjelajah dan diskusi dengan yang lain, terutama yang anak muda, karena anak muda itu jelajah internetnya lebih jeli, mencari informasi lebih cepat. "Maaf ya Bu, sekali lagi, namanya kalau yang lodigesi ini loh, bunganya seperti ini, fisik tanaman seperti ini." Jadi pada saat saya diskusi, saya membawa barang yang asli lodigesi, yang ada bunganya dan yang sedang berbunga, tampilkan. Kemudian yang ini namanya ini loh Bu, tanamannya. "Oh, berarti saya salah ya," beliau gitu. "Ya Bu, wajar waktu itu gini-gini ya." Intinya dia memindahkan barang-barang yang kadang-kadang karyawan tidak hafal, tulisannya ketetel, gogrok, hilang, dan lain sebagainya. Kemudian barangkali dia menemukan tulisan, ya wis ditempel ke gitu aja. Nah, jadi akhirnya ketemu satu jawaban yang pasti bahwa tanaman ini bukan Dendrobium lodigesi. Untuk Dendrobium lodigesi sendiri, secara detail nanti tunggu waktu kami akan membahasnya, karena kebetulan yang sedang berbunga rame itu yang ini. Jadi kami mau membahas yang ini dulu. Tanaman ini kalau mau berbunga, yang pertama cirinya gundul dulu. Si gundul jangan dibuang ya, karena si gundul akan memberikan keindahan. Setelah dia gundul, nanti muncul selongsong putih. Seperti tanaman yang pernah kami bahas dulu juga begitu. Nah, dari selongsong putihlah nanti akan muncul kenop-kenop atau kuntum-kuntum berbunga. Bisa munculnya di kanan kiri, jejer bisa, tapi kanan kiri. Nah, ini juga yang di sini sudah mekar, ya. Yang di sini baru mulai kenop-kenop. Ini sampai di sini tanda-tandanya. Jadi tergantung, kalau selongsongnya itu merata, tebal, putih, pasti dia akan munculnya kanan kiri komplit. Tapi kalau selongsongnya ini lamat-lamat atau tidak tajam, tidak rata, ya dia tidak akan muncul kompak bersama.
Dendrobium trepidatum adalah spesies anggrek dendrobium yang berasal dari sekitar Himalaya hingga Cina daratan bagian tengah, India, Nepal, Bangladesh, dan Asia Tenggara daratan bagian utara. Biasanya ditemukan di hutan pada ketinggian 600 sampai 1200 meter dpl. Pertama kali dideskripsikan di tahun 1850 oleh John Lindley dan Joseph Paxton pada publikasi Paxton Flower Garden. Pada tahun 1852, Nicol Alexander Dalzell mendeskripsikan tanaman dari sampel berbeda pada publikasi Hooker Journal of Botany and Kew Garden Miscellany sebagai Dendrobium roseum. Pada tahun 1858, John Lindley mendeskripsikan tanaman dari sampel berbeda pada publikasi Journal of the Proceedings of the Linnean Society sebagai Dendrobium lawanum. Sekarang Dendrobium roseum dan lawanum sudah dilebur ke dalam Dendrobium crepidatum bersama dengan sejumlah nama dari botanis lain. Kesemuanya dinyatakan sebagai satu spesies tunggal Dendrobium crepidatum. Dendrobium crepidatum adalah tanaman berukuran kecil hingga sedang. Batang tumbuh menjumbai agak siksak, antar ruas, panjang bisa mencapai 45 cm, bal sekitar 1 sampai 1,5 cm. Warna cenderung hijau, daun ukuran sekitar 5 sampai 12,5 cm. Tumbuh selang-seling di batang muda. Tangkai bunga pendek tumbuh dari ruas batang dekat pucuk. Satu sumber menyebut satu tangkai bisa memunculkan 1-4 kuntum bunga sekali waktu. Namun, dari pengalaman kami, satu tangkai cenderung hanya memunculkan 1-2 kuntum bunga saja. Bunga hanya muncul pada batang gundul yang sudah berumur paling tidak 1 tahun. Batang gundul bisa memunculkan bunga berkali-kali selama batang belum mati. Bunga ukuran 2,5-4,6 cm. Warna putih dan pink keunguan dengan spot warna kuning di lidah bagian tengah. Bunga agak mengkilap, wangi, dan bisa bertahan cukup lama. Terdapat sejumlah varian Dendrobium crepidatum dilihat dari variasi warna bunga. Mulai dari varian alba dengan warna putih dan spot kuning tanpa ada warna pink keunguan, putih dengan sedikit pink keunguan, hingga proporsi warna ungu atau pink keunguan lebih banyak dari warna putih. Kalau suatu saat kami berkesempatan mendapatkan varian-varian lain dari Dendrobium crepidatum, akan kami bahas di video selanjutnya. Per awal Juni 2023, baru terdapat 4 Dendrobium hibrida langsung dari Dendrobium crepidatum yang resmi terdaftar secara internasional. Dendrobium crepidatum cenderung menyukai temperatur sejuk sampai hangat.
kelembaban sedang sampai tinggi, dan intensitas cahaya tinggi, tapi bukan sinar matahari langsung. Dari karakteristiknya, tanaman ini cocok untuk digantung di teras ataupun ditempel di pohon di halaman.